Oke, assalamualaikum dulur para pencinta merpati dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya. Tak lupa salam kepada para penonton setia, teman-teman subscriber dari Roni ID. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk konten kita hari ini, edisi bantu teman saya ya, untuk menjual merpatinya. Ini teman saya mau jual merpati katanya ya teman-teman. Untuk lokasinya kali ini kita berada di desa saya sendiri, tepatnya di kediaman teman saya, desa Tetetetet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk kondisi merpatinya. Ini yang mau dijual, barusan saya bincang-bincang dengan ownernya dari kandang horor ini. Ini ya teman-teman, yang mau dijual. Nah, di sebelah sini ada tritis. Ini jantan ya. Ringnya double ring, ring ID dan juga ring SRPC. Nah, dan juga yang nah sebelah sini. Nah, ini Megan ya bulunya. Ini jantan juga. Untuk ringnya ring Cina ya teman-teman. Gak tahu itu udah jelas ya. Ini yang minum. Dan juga yang sebelah sini. Nah, ini ya. Ini yang klip kuning. Yang klip kuning ini apanya ya? Untuk ringnya di sini ring apa itu? Ring tapal kuda ya, teman-teman. Itu nomor serinya 22532. Seperti ini ada 3 ekor yang mau dijual ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di dalam ini ada sekitar 7 ekor ya. Ini bulunya ada yang val, ada yang tritis, ada juga yang Megan ya. Nah, seperti ini lur. Dan untuk merpati yang mau dijual, yang di sebelah sini ya. Nah, ini yang mau dijual. Untuk ringnya itu gak jelas ring apa. Cuma ini seperti ring Cina ya. Kayak merpati impor ya teman-teman. Ini katanya teman saya ini dapat dari temennya. Temennya itu dapat bandangan katanya. Nah, seperti ini. Dan yang mau dijual ini. Ini lagi ya teman-teman. Nah, ini ada tritis. Ini jantan ya. Untuk ringnya kita coba lihat ring apa. Ringnya double ring. Nah, ring ID dan juga SRPC. Seperti ini lur. Dan juga yang mau dijual itu ya, yang ring tapal kuda juga ada ring clip warna kuning. Itu betina ya teman-teman. Berarti ini yang mau dijual 2 jantan 1 betina. Nah, seperti ini lur. Ini kenapa kok mau dijual, katanya ada kebutuhan ya. Karena ini teman saya masih sekolah. Biasalah. Untuk nomornya bisa langsung dicek. Untuk yang berminat saya sudah sediakan di link deskripsi video. Monggo untuk yang berminat bisa langsung hubungi. Nah, seperti ini lur. Ini kandangnya post racing ya. Dan untuk yang di bawah ini endemik ketakan. Ini kandangnya endemiknya ya teman-teman. Oh, ini telur ya. Ket mira ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, merpatinya sebagian ada di luar. Ini endemik Jawa Timur, Kedmira. Kalau yang ini post racingnya ya. Ini ya teman-teman, untuk larnya. Nah, ini yang Megan, yang jantan. Seperti ini.
coba di sebelahnya mas, lar sebelahnya. Nah, seperti ini. Untuk kelip matanya seperti ini lor. Ya sudah mas. Seperti ini. Saya ngeblur. Nah, seperti ini. Kita taruh. Oke, kita lanjut. Untuk yang di sebelah sini, ini tritis ya. Ini jantan juga ya teman-teman. Seperti ini untuk ularnya. Alur. Untuk ular sebelahnya aja mas. Oke, seperti ini. Untuk matanya di sini keping ya. Si ngeblur ya. Nah, seperti ini lur. Untuk matanya ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang di sebelah sini, ini bulunya Megan. Ini yang betina ya mas. Nah, ini ya merpatinya seperti ini. Coba kasih tahu larnya mas. Oh, dipotong ya mas. Ini ya, kenapa kok dipotong ini mas? Hilang. Takut hilang ya. Ini ya teman-teman. Coba di sebelahnya juga dipotong mas. Nah, seperti ini lur patinya. Monggo untuk yang berminat bisa hubungi beliau ya. Linknya saya sudah cantumkan di kolom deskripsi video. Untuk ringnya di sini tapal kuda. Nah, seperti ini. Tapal kuda 2022. Nah, seperti ini. Oke lur, seperti itu saja untuk konten kita hari ini. Sekian saja dari saya. Kami pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.